Provinsi Lampung memiliki potensi kerawanan terjadinya kecelakaan pelayaran. Kecelakaan penerbangan. Dan bencana maupun kondisi yang membahayakan jiwa manusia. Dengan mempertimbangkan potensi kerawanan tersebut, maka pada tahun 2009, melalui kebijakan Kepala Badan SAR Nasional, dibentuklah Pos SAR Lampung yang terletak di Jalan Alamsyah, Ratu Prawira Negara, Kilometer 27, Kelurahan Beranti Raya, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Merupakan unit kerja non-struktural di bawah tanggung jawab Kantor SAR Palembang. Setelah berjalannya kurang lebih 3 tahun, tepatnya pada tanggal 13 Agustus 2012, berdasarkan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional PK Nomor 19 Tahun 2012, Pos SAR Lampung dinaikkan statusnya menjadi Kantor SAR Lampung dengan klasifikasi Kantor SAR Kelas B. Dan pada tahun yang sama setelah terjadinya kecelakaan pelayaran, yakni tenggelamnya KMP Bahuga Jaya di perairan Selat Sunda Bakauheni. Atas prestasi dan evaluasi, kinerja Kantor SAR Lampung berubah klasifikasinya menjadi Kantor SAR Kelas A berdasarkan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK 24 Tahun 2012. Selanjutnya, seiring dengan berubahnya nomenklatur Badan SAR Nasional yang menjadi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, maka nomenklatur Kantor SAR Lampung ikut mengalami perubahan nama menjadi Kantor Pencarian dan Pertolongan Lampung berdasarkan PK Nomor 16 Tahun 2017. Sejak terbentuknya Kantor SAR atau Kantor Pencarian dan Pertolongan Lampung, telah mengalami beberapa estafet kepemimpinan. Dan saat ini, Kantor Pencarian dan Pertolongan Lampung dipimpin oleh Bapak Jumaril, SEMM. Dalam hal menjalankan tugas dan fungsi secara maksimal, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Lampung dibantu oleh 3 orang pejabat di bawahnya. Basarnas itu profesional dalam setiap operasi SAR. Terlatih dalam segala bidang pencarian dan pertolongan. Responsif di setiap keadaan yang mengancam jiwa manusia. Abidam, Jagat, Samadra. Tugas Kantor SAR Lampung adalah untuk melaksanakan kegiatan siaga SAR 100% selama 24 jam, pelaksanaan operasi SAR dan tindak awal operasi SAR, serta pembinaan potensi SAR di wilayah kerja Kantor SAR Lampung. Keberhasilan suatu operasi SAR ditentukan oleh profesionalisme seorang rescuer. Profesional artinya bahwa seorang rescuer harus bertindak sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku. Kemudian yang kedua, rescuer harus responsif. Artinya bahwa seorang rescuer harus peka, harus cepat dalam menanggapi setiap kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar. Kemudian untuk membentuk rescuer yang profesional, maka rescuer tersebut harus terlatih karena kegiatan SAR adalah merupakan keterampilan, maka untuk mencapai keterampilan itu rescuer tersebut harus banyak berlatih, harus sering berlatih sehingga menjadi rescuer yang terlatih.
Hingga saat ini, Kantor Pencarian dan Pertolongan Lampung telah memiliki 95 orang pegawai. Yang diantaranya adalah ...41 orang rescuer yang bersertifikat diklat dasar dan diklat lanjutan. Untuk memaksimalkan respon time dalam penanganan musibah di wilayah Lampung, maka Kantor Pencarian dan Pertolongan Lampung pada tahun 2017 berdasarkan keputusan Badan SAR Nasional membentuk Posar Tagamus. Yang berfungsi sebagai ujung tombak dari Kantor SAR Lampung untuk mengantisipasi musibah dan bencana di wilayah barat Provinsi Lampung. Untuk mengcover wilayah kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Lampung dalam hal kegiatan operasi SAR, telah dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai dan handal yang terdiri dari peralatan rescue yang digunakan untuk kegiatan water rescue, jungle rescue, vertical rescue, alat ekstrikasi dan peralatan medis, alat komunikasi dan serta paramotor. Kendaraan yang digunakan untuk mendukung tugas pokok adalah Spider Excavator, Rescue Truck, Rescue Car, ATV, Communication Mobile. Dalam pelaksanaan operasi SAR, di perairan Kantor Pencarian dan Pertolongan Lampung dilengkapi dengan satu unit amfibius, perahu karet, satu unit Sea Rider, dan KN SAR 212 Drupada. Prasarana yang dimiliki untuk menunjang kegiatan sehari-hari adalah gedung utama, gedung siaga rescuer, gudang penyimpanan peralatan SAR, tower rappling, untuk menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam rangka melaksanakan kegiatan operasi SAR. Kantor Pencarian dan Pertolongan Lampung telah berupaya melaksanakan pembinaan baik secara internal maupun terhadap potensi SAR. Pembinaan internal yang dilaksanakan untuk meningkatkan kedisiplinan, semangat kerja, jiwa kebersamaan. Maka diadakannya apel pagi, kesempatan, rapat evaluasi, pemaparan serah terima siaga, familiarisasi peralatan SAR, senam pagi, dan kegiatan lainnya untuk pembinaan eksternal atau potensi SAR agar terciptanya operasi SAR yang cepat, aman dan handal. Yang pelaksanaan operasi SAR, Kantor Pencarian dan Pertolongan Lampung melakukan pembinaan dan pelatihan yang sah kepada para potensi SAR secara berkala. Guna membekali para potensi SAR dalam menghadapi misi, sehingga mereka dapat dilibatkan sebagai bidang awal setiap pelaksanaan operasi SAR. Karena luasnya wilayah kerja Kantor SAR Pencarian dan Pertolongan Lampung, peran para potensi SAR sangat membutuhkan. Maka
operasi SAR dapat terungkap. Kantor Pencarian dan Pertolongan Lampung juga aktif berkomunikasi dengan pemerintah provinsi, kabupaten atau kota, TNI, kepolisian, dan instansi vertikal lain. Kantor SAR Lampung siap memberikan pelayanan SAR di bumi Ruwajurai. Dirgahayu Basarnas ke-46, Kansar Lampung, mantap! Abidam, Gadat, Samadam!